Buka bersama ini digelar di Aula Padepokan Dhamma Dipa Arama Kota Batu. Ratusan masyarakat berkumpul di aula ini untuk mengikuti buka bersama. Tidak hanya umat muslim, acara buka bersama ini juga diikuti oleh masyarakat lintas agama di Malang Raya. Sembari menunggu azan maghrib berkumandang, Sinta Nuria Wahid memberikan tausiah kebangsaan yang menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan di tengah kehidupan bermasyarakat. Menjunjung toleransi antar umat beragama juga menjadi hal yang penting untuk terus digelorakan saat ini. Acara saya ini saya lakukan bersama semua komponen yang ada di Indonesia. Karena saya ingin memperkuat persatuan dan kesatuan anak bangsa. Dan dengan cara yang begini saya berharap itu akan terwujud. Karena persatuan dan kesatuan anak bangsa adalah Sinta berharap apa yang ia lakukan ini bisa menyatukan semua komponen masyarakat yang ada di Indonesia sehingga perbedaan suku, agama, dan bermacam-macam latar belakang bisa tetap hidup berdampingan dan damai di Indonesia. Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur.